Petah berbahasa Arab dan mampu menghafaz Al-Quran dengan baik memberi kelebihan kepada Nailah Rawiyan Amin Muhammad Nazrul Amin, 4 tahun, untuk menjuarai pertandingan hafazan Al-Quran peringkat sekolah-sekolah di Qatar. Walaupun bersaing dengan 1,000 peserta dari pelbagai negara Arab, namun Nailah membuktikan keupayaannya tidak kurang hebat apabila muncul juara bagi kategori 5 hingga 8 tahun. Menurut ibunya Kalina Zakaria, sejak bersekolah tadika di Qatar, 2 kali anaknya dihantar menyertai pertandingan hafazan Al-Quran pada November 2017 dan 10 Mac lalu. Kalina menetap di Qatar sejak 2012 selepas melangsungkan perkahwinan dengan Muhammad Nazrul, 37 tahun, yang bertugas di sana. Kalina berkata di Qatar, ibu bapa bebas memilih bentuk pendidikan anak mereka. Nailah satu-satunya pelajar Islam dari Asia Tenggara kerana yang lainnya berbangsa Arab. Jadi mahu atau tidak, dia perlu bersaing dengan pelajar Arab yang lain. Aku punya umiyah. Aku terhafin, aku terbaik.